Jangan kasih masuk. Apa ini? Ini siapa? Bukan urusan you. Ngapain? Kalau urusannya mau sederhana, gue minta lo kudu jujur sama gue. Siapa? Siapa? Ngomong sama gue, sekali lagi, siapa? Itu Rabi, Bang. Robi coba deketin Ngai, Bang Apoy. Dia masih mau coba masukin barang curian ke Makmur lewat Ngai, Bang. Koh, Reng! Ngai gak bohong, Bang. Demi Allah, Bang. Itu Ngai lagi ngomelin si Robi, Bang. Ngai bilang ke dia, kalau Ngai udah tobat. Ngai takut makan duit haram, Bang. Dosa. Jangan percaya, Bang. Astagfirullahaladzim. Diki, istighfar. Ngai udah tobat. Yuk kalau gak percaya, tanya Nina. Dia kenal dekat sama Robi. Dia bisa cari Robi. Tanya Robi. Eh! Maksud lo apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Nina, istighfar nih. Istighfar. Nen, lepasin. Cabut. Cabut sekarang. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Gua tahu tuh bocah bohong. Cuma kita gak punya bukti kalau dia bohong. Tinggal nyari bukti yang ngebuktiin kalau dia benar-benar bohong. Kamu ngapain ikutin saya? Ismet gak ngikutin. Ismet mau pulang kok. Lo duluan. Bu Ani duluan. Ladies first. Belin. Ke mesin. Yeah. Terus aja tuh, burung yang diurusin. Nggak usah cari duit, nggak usah ngebantuin saya usaha. Oh, aku cari duit kalau keluar, Bu Iya cemburu. Burung ini yang membawa keberuntungan, tau pusing marahi larsi kan ya ini. Beruntung apanya? Assalamualaikum, Mak, Pak. Waalaikumsalam. Bu Ani baru pulang. Iya, saya masuk dulu ya, Mak, Pak. Iya. Is? Ismet, Bu Ani. Kamu
ngapain di sini? Ismet mau pulang, Bu Ani. Pulang? Iya, beneran. Ismet mau pulang. Tuh rumah Ismet di situ tuh. Iya, Bu Ani. Mas Ismet udah tinggal di sebelah emak. Sekarang dia tinggalnya Mamang Dharma. Mari, Bu Ani. Ismet masuk dulu ya. Yuhu. Assalamualaikum, Mak, Pak. Waalaikumsalam. Mari, Mas Ismet. Sampai kalau di sini tuh nggak bilang nggak aneh toh. Udah bilang barusan Pak. Mari saya masuk dulu. Bangga. Assalamualaikum. Lu mau ngapain kemari? Siapa lu? Pakai ngelarang-larang kita masuk kemari lu, hah? Kang Tommy, Kang Pang, masuk aja silakan. Iya kan. Kalian gak boleh masuk. Adik kamu mana ngelarang aja ya? Udah usir aja. Oh. Kenapa? Ngajak berantem? Makin kurang aja saya kau gondok! Apa lu, men? Gondok! Gimana? Udah! Jangan kasih masuk! Maaf Bang Ang, Bang Tom, situasinya tidak memungkinkan. Gak apa-apa Kang Bondan, kalau gitu saya datangi pamit dulu ya. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Ismet nih kopinya. Lama. Masih, Ma. Bawang tempenya masih hangat. Terima kasih, Ma. Nah, Ismet, sampean di sini itu kan dekat sama saya. Pak Egi seneng. Jadi kalau malam itu ada temen nongkrong sambil lek-lekan ya, Dok. Pak. Mas Ismet masih muda, begadang malam juga gak ngapa-ngapa. Bapak udah tua, mau ikut-ikutan. Ntar yang ada masuk angin, pasti minta dikerokin. Ya, dikerok iya sambil reuni lah. Reuni, anak muda. Kok lu balik aja lu? Parah, Poy. Masa kita diusir ya sono? Sekarang Gondrong seolah-olah nguasain makmur, Poy. Ini harus cepat diselesain, Poy. Ismet, Bu Ani. Kamu ngapain sih? Bu Ani. Apa? Bu Ani kalau lagi marah jadi tambah cantik. Yuhu.
Jangan kau ganggu Bang Bondan. Bang Bondan kenapa? Tadi Gondrong usir Kakak Faang sama Kakak Tommy dari sini. Kasihan Bang Bondan. Karena dia tidak mau suasananya makin parah, makanya dia mengalah sama Gondrong.